Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bosku. Apa kabar kalian? Semoga tetap sehat ya. Balik lagi di channel kami. Seperti biasa kami akan mereview stok baru yang baru masuk, yaitu ada pendatang baru yang super ganteng banget bro. Jadi ini obat ganteng, obat cakep permanen. Kamu bakalan tambah keren kalau pakai ini. Jadi ini keren banget bro ya, saya baru dapat ini dari tangan pertama dari barunya ya. Ini plat DR Lombok Timur. Surat-surat kondisi masih mati tapi terima hidup ya. Harga cuma 37.500 met. Ya. Jadi terima surat baru. Jadi teman-teman kalau mau minat motor ini silahkan, mumpung belum ada yang ngambil ya. Jadi motor ini baru saja masuk, langsung kita review saja. Jadi teman-teman kalau ada yang minat bisa langsung dicek. Tuh lihat kondisinya tuh, kinclong banget bro, kinclong. Aduh, keren banget motor ini. Dari tangan pertama ini dari barunya. Yang punya ini bidan ya, mungkin anaknya dulu tomboy. Ini karena ini udah azan maghrib ya, selamat menjalankan sholat maghrib untuk wilayah Lombok dan sekitarnya. Ini tanpa depan kita cek sama-sama. Masih bening banget bro, masih bening. Masih bening banget, asli super bosku. Lampu kacanya masih bening ya. Masih bening. Tuh. Ini belum kita pasangkan plat mobil di depan karena memang kita mau mau perpanjang suratnya ya. Jadi mau sekalian ganti plat. Dari tampak samping kita akan cek pelan-pelan saja. Dari tampak samping tuh lihat tuh. Ini kondisi masih original bro ya, dari cat-catannya semua tidak ada cat ulang. Ini memang murni bawaan pabrik. Jadi semuanya keren banget nih, bawaan pabrik nih. Jadi tidak ada bekas cat ulang. Tuh. Sengaja kita ambil videonya pelan-pelan biar secara detail ya teman-teman ngelihat. Ini keren banget bro. Wah. Mantap nih. Dari mesin keren dah pokoknya, nggak ada keluhan di mesin. Ini asli original bawaan pabrikannya semua, jadi tidak ada yang diganti ya, kecuali racing aja ya, racing. Tapi ada knalpot aslinya bro, jadi dapat double. Selain dapat racing, dapat knalpot asli dan full step asli. Mumpung ada yang belum ambil, silahkan buat yang berminat silahkan. Kami tunggu kedatangannya di showroom Mudi Murah Motor bro. Kita cek berapa sih kilometer motor ini ya, kita cek ya. Rp39.000 bro, ukuran tahun 2015. Ya ampun, motor nggak pernah dipakai bro. Jadi ukuran 39.000 itu, wow, berisik mu, berisik berisik. Karena kita lagi di pinggir jalan ya, sorry ya. Suara saya agak sedikit kecil. Suara racing tadi lewat. Berisik sekali. Nah, ini dari tampak samping. Dari tampak samping. Lihat. Ini joknya masih empuk ya. Joknya masih empuk. Jok bawaan asli kulit.
kilometernya luar biasa, 39 ribuan. Ya ampun, motor nggak pernah dipakai ya bro, ukuran tahun 2015, bulan perakitan 2014 kayak gini, jarang lah kita dapat kilometer seperti itu ya bosku ya. Memang motor ninja itu memang motor bukan untuk dipakai harian sih ya bro ya. Jadi ya saat mau jalan-jalan aja, mau touring sama temen paling ya gitu baru keluar ya. Kalau untuk pekerja ini sehari-hari saya mungkin jarang ya yang mau pakai sehari-hari. Sayang ninjanya, gak bisa bawa apa-apa soalnya. Ini posisi sekarang surat mati sampai tahun 2020, terus pajak sampai bulan 3 ya. Ini bolak-balik mati dari pajak sampai DR, mati semua. Jadi ini terima hidup ya semuanya sampai tahun 2025 dan bulan 3 2023. Jadi spakbor aslinya masih lengkap, spakbor asli, lighting, lampu sennya semua masih lengkap juga. Ya ini mantap sekali. Ban kondisi kisaran 65% lah, tapi masih bisa sih dipakai nih bro ya, masih bagus lah, lumayan, masih ada kembangan ya. Jadi paling pasnya harus ganti lah bosku, harus biar enak ya. Terus untuk gear rantai masih lumayan tebal bro ya, lumayan tebal. Terus dia sudah menggunakan ini variasi pelindung armnya ini. Jadi hanya pelindung armnya saja ini ya, jadi masih bisa dibongkar pasang ini. Kalau untuk full step belakang masih menggunakan asli, sedangkan full step di depan itu sudah menggunakan variasi bosku. Body sebelah kiri, kita cek ya, body sebelah kiri tuh nggak ada masalah, semua masih kinclong, masih bening. Tuh bro tuh, mantap kan ya. Ini menggunakan cutting sticker, jadi bisa dicopot kalau nggak suka, tergantung ya. Ini dari memang dari owner yang pertama. Ini ada lecet dikit aja ini, ada lecet dikit aja, lecet pemakaian wajar lah ya. Tahun 2015, ya wajar lah kalau ada lecet-lecet pemakaian. Tapi secara keseluruhan bro, cuman ini aja kayaknya yang lecet nih, nggak ada yang lain ini. Nggak ada. Ini dikit ini, tuh, ini dikit tuh. Tapi yang lain mulus banget bro, kondisinya mantap sekali nih. Dari mesin semuanya kering, kering, kering banget bro. Jadi tidak ada masalah di bagian mesin. Terus kita cek di bagian depan samping kiri, lampu sen masih bening juga. Ini lampu sennya aman. Terus plastik-plastik hitamnya ini masih aman. Ini lecet dikit aja nih. Tuh, jadi wajar ya, kalau lecet-lecet dikit wajar lah. Tapi masih full original motor ini. Jadi tidak ada yang diotak-atik, tidak ada yang dimodifikasi. Memangnya cuma pakai racing tok. Jadi motor ini pemilik pertamanya dari baru, tepat saya dapat ya bosku ya. Jadi memang motor jarang sekali keluar katanya, memang nggak pernah dipakai sih. Makanya kilometernya saya kaget loh, kok bisa 39 ribuan gitu ya. Jadi motor ngapain aja selama ini, selama berapa tahun ya, 7 tahun ya, ngapain aja selama ini saya. Jadi motor memang jarang sekali dipakai ya. Kondisi ban depannya, ini kayaknya ban dari barunya dah kok, kayaknya nih. Ini kondisi ban depannya itu tipis ya, artinya tipis-tipis ya, masih bisa dipakai sih. Cuman ya kalau biar enak ya, tambah ganteng, harus ganti lah yang baru ya. Terus yang apa lagi, pelek semua masih aman, tidak ada kimat ya. Lecet dikit aja, bekas apa ini, lecet-lecet cat ya, masih bisa dicat lah ini, warna hitam, nggak susah loh kalau itu. Pelindung body, pelindung mesin masih aman. Secara keseluruhan motor ini mantap ya, nggak ada, menurut saya sih nggak ada yang perlu di servis, nggak di bagian mesin maupun bagian body nggak ada, tinggal make aja bosku ya. Jadi buat yang baru bergabung di channel kami, mungkin baru ketemu channel saya ya, ini alamat saya di Murah Motor 2. Jadi di video sebelumnya silahkan cek, di video sebelumnya saya di posisi di Murah Motor 1, ini di rumah saya langsung kalau di Murah Motor 2 ya. Ini pelangnya. Oke, nomor handphone saya tetap aktif di sana, bro. Nah, jadi ini langsung di rumah saya. Jadi yang mau berkunjung silahkan ke sini, silahkan datang langsung. Mau ngecek unit, mungkin ada yang mau matic, mau bebek dan motorsport, ya. Ini ninja, satu-satunya ninja stok saya yang baru datang, yang belum bertuan.
Jadi segera miliki ninja impian Anda. Jika Anda berminat, silahkan langsung kontak nomor handphone saya yang tertera di kolom deskripsi. Sebelum Anda kehabisan, sebelum disamber sama orang, bro ya. Jadi kalau memang udah niatan ngambil ninja ya, saya rekomendasikan motor ini, bro. Asli super, bro. Saya rekomendasikan motor ini. Ini asli original. Dari semua, dari body itu semua masih original. Dari mesin aman, tidak ada masalah. Dan kilometernya juga low. Kilometer rendah sekali. Pokoknya mantep, bro ya. Oke, thank you banget yang sudah nonton kita dari awal sampai akhir video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Ini Kawasaki Ninja keren banget ya. Jangan lupa subscribe bosku ya. Buat sahabat-sahabat yang ada di mana aja, mau di Lombok maupun yang ada di rantauan saat ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam Ude Murah Motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.